Hey, jumpa kembali dengan Desain Melongo, Servis Jepara. Kita mendapatkan sebuah dispenser bermerek Sub. Tidak mau dingin, ada dispensernya. Dia menggunakan elektronik atau modul dan menggunakan kompresor. Dia menggunakan kondensor seperti ini, bisa diperhatikan. Nanti kita akan mengecek bersama Bung Andri asal dari Lampung. Oke, kita akan membuka dulu untuk dispensernya pada bagian kondensor karena kita akan mengecek pada bagian sistemnya. Oke, bisa dilihat untuk para pemula yang ingin memperbaiki dispenser sendiri. Selamat menyaksikan untuk rekan-rekan. Oke, kita akan memasang sebuah alat untuk mengecek prion pada sistem apa masih ada. Seperti ini, kita memasang sebuah alat penyuntik pipa dan nanti kita dapat memastikan pada sistem masih ada prionnya atau tidak. Oke, nanti kita pasang seperti ini untuk rekan-rekan. Kita lanjutkan untuk videonya. Dan kita dapat memasang untuk manifold dan ternyata untuk priannya tidak ada.
Hanya sedikit sekali untuk freonnya. Berarti terjadi bocor pada bagian sistem. Oke, nanti kita akan periksa lebih lanjut untuk sistemnya. Untuk rekan-rekan bisa melihat untuk videonya. Untuk pengecekan kita harus memberi tekanan sedikit untuk sistem lantarannya 100, dan kita periksa di bagian luar-luar dulu. Seandainya tidak ada yang bocor, kita langsung memeriksa untuk sistem lainnya. Oke, setelah kita teliti, terjadi bocor rembes pada bagian penampungan air di bagian bawah. Seperti ini terlihat pada bagian busa. Bisa diperhatikan untuk rekan-rekan, terjadi bocor pada wilayah ini, pada busa. Dia belembung sedikit dan terjadi bocor. Hanya sedikit sekali, tapi dia akan hilang untuk freonnya. Oke, nanti kita akan memperbaiki untuk sistemnya, untuk pipa yang bocor ini. Sistem ya, kita las rapi ya. Oke, kita lanjutkan untuk ini ya, pengecekan ya. Kita beri tekanan dan kita cek menggunakan sunlight ya. Oke, bisa dilihat ya untuk videonya. Setelah tidak ada yang bocor, kita lanjutkan pemvakuman dan kita lanjutkan lagi nanti untuk pengisian freon. Oke, ini kita vakum dulu sebelum kita mengisi freon. Oke, bisa dilanjutkan untuk rekan-rekan untuk videonya.
kami akhirnya yang gunakan kran ya. Ya. Jangan lupa untuk kita buang udara ya, kita buang udara kembali ya pada selang merah ya. Dan kita lanjutkan nanti untuk pengisian prion ya. Oke, kita dapat mengisi antaranya 10 sampai 12 PSI. Seperti ini pada bagian evap sudah mengeluarkan bunga es. Bisa diperhatikan untuk rekan-rekan untuk pipanya sudah berwarna putih seperti salju. Oke. Videonya sangat mudah sekali untuk rekan-rekan caranya mencari kebocoran pada sistem dispenser yang tidak mau dingin. Videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan, dan nanti kita berikan trik-trik lain untuk rekan-rekan. Untuk rekan-rekan jangan lupa untuk klik subscribe atau klik lonceng biar rekan-rekan dapat mengetahui video updatean kami yang terbaru. Oke. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami.